Nah, yang era 60-50 itu tadi bisa menjadi duta bagi daerahnya. Kenapa? Karena si pelukisnya itu menggambarkan tentang budaya atau kearifan masyarakatnya lokal. Menggambarkan tentang ini, tentang itu, tentang ini. Dengan gaya sedikit cenderung kepada naturalis ekspresif. Seperti M.I. Soekarno. Husin Ennas ini hijrah ke Malaysia dan menjadi pelukis di sana. Dan lama-lama menjadi warga negara sana. Kalau kita punya lukisan Husin Ennas, itu kita bisa jual dengan gampang 300 juta atau 100 ribu ringgit. Sementara kualitas yang sama, sahabat yang sama, itu Pak Said Saleh, kita tak bisa menjual 5 juta pun susah. Jadi penghargaan pemerintah, kesepakatan masyarakat, itu penting dalam dunia. Itulah yang kemudian menjadi pondasi kuat perjalanan seni rupa yang ada di Sumatera Utara gitu. Oleh karena itu, kenapa simpasir itu tetap kita pertahankan sampai hari ini dengan segala keadaannya gitu? Karena ini adalah jejak sejarah. Ya, Anda juga akan meneruskan ini nanti gitu sebagai artefak hidup bagi kita lah para seni rupawan. Ya, yang kader-kadernya ada dari Unimed ini. Jadi adik-adik mahasiswa yang ada di Unimed ini juga. Kita tidak hanya berpikir mereka hanya semata-mata jadi guru gitu. Kalaupun nanti mereka jadi guru, tapi mereka punya ikatan emosional sebagai seniman, sebagai orang yang mencintai seni rupa. Gaya lain. Nah, inilah yang menggiring perjalanan seni rupa kita. Tapi persoalannya, sudah sejauh mana daya kompetisi kreatif seni rupa kita di Sumatera Utara ini dibandingkan dengan wilayah...